Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islam dinan. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita sudah memasuki surah Al-Muzzammil. Al-Muzzammil itu asal kalimatnya Al-Mutazammil. Karena taknya dihilangkan, maka ditasydidkan di mimnya Al-Muzzammil. Ya, sebenarnya Al-Mutazammil. Mungkin kita bertanya-tanya, ini duluan turun surah Al-Muzzammil atau surah Al-Muddatsir? Ya, nama. Nyoto Hawaitun. Rupanya setelah surah Al-Alaq sampai 5 ayat saja, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumah. Ketika sampai di rumah, Rasulullah mengatakan zammiluni, zammilini. Jadi tolong selimutkan saya. Ini karena ada yang mengartikan makna zammili itu artinya selimut. Selimutkan saya. Setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi lagi ke Gua Hira. Sampai di Gua Hira, malaikat Jibril memanggil beliau, "Ya Muhammad, innaka la Rasulullah." Ketika itu baru turun surah Al-Muddatsir. Ya, nima. Makanya surah Al-Muzammil adalah surah yang memberitahukan tentang kenabian. Sedangkan surah Al-Muddatsir memberitahukan tentang risalah Rasul. Makanya Nabi Muhammad kembali lagi ke Gua Hira. Ketika itu baru diberitahukan oleh Jibril, innaka la Rasulullah, engkau adalah seorang Rasul. Baru turun ya ayuhal Muddatsir. Ini sekarang apa arti Al-Muzammil? Al-Muzammil ada yang mengartikan orang yang berselimut. Ada yang mengartikan Muzammil ya Muhammad. Ada yang mengartikan Muzammil itu kata Ibnu Abbas, ayuhan na'im, wahai orang yang tidur sekarang bangun. Yang guyu bedah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan Al-Muzammil ini alladhi yatahammalu bi amril Quran, seseorang yang diberikan tanggung jawab Al-Quran kepada beliau. Itu Al-Muzammil. Jadi banyak makna Al-Muzammil ini. Ini surah Al-Muzammil itu ada 20 ayat. Semuanya makkiyah. Kecuali ayat ke-20 itu madaniyah. Memang ayatnya agak panjang sedikit yang ke-20 itu, Pak. Yang menceritakan tentang saya tahu siapa-siapa yang bangun malam kata Allah. Siapa yang beribadah kepada saya. Itu ayat yang ke-20, Pak. Maka ayat ke-20 itu madaniyah. Bukan makkiyah. Tapi 19:1-19 itu semuanya makkiyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil. Ini kalau kata Ibnu Abbas, wahai orang yang sedang tidur. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tidak pernah memanggil nama Nabi Muhammad langsung dengan namanya, tidak pernah. Tidak ada di dalam Al-Quran ya ayuha Muhammad, ya Muhammad, itu tidak ada. Jadi Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Muhammad dengan nama khusus. Maka ada yang mengatakan Al-Muzammil itu adalah salah satu asma'ut ismun min asma'i Muhammad, nama daripada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah kalau memanggil Nabi Muhammad itu, kalau di ayat lain ya ayuhan nabi,
Ya ayuhar rasul, tidak ada ya Muhammad, itu tidak ada. Bagaimana dengan ayat Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar? Itu bukan kalimat panggilan. Itu adalah kalimat khabar. Kalimat khabari, Pak. Kalimat pemberitahuan, kamu tahu enggak kata Allah siapa itu Muhammad? Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah seorang rasul. Ya, nih, Pak. Tetapi kalau Allah memanggil Nabi Muhammad, itu selalu dengan lafaz ya ayuhan nabi, ya ayuhar rasul, ya ayuhal mudathir, ya ayuhal muzammil. Maka di sini ada yang mengatakan muzammil itu juga al mutanaffifu bi thiyabihi, seorang yang tidur sedang mengenakan baju. Ya, nampak. Jadi dipanggil oleh Allah ya ayuhal muzammil, wahai seorang pemuda, wahai Muhammad, yang aku berikan kabar kamu tentang kenabian. Ya Muhammad, saya panggil kamu karena kamu sedang tidur. Saya ajak kamu untuk bangun. Ya Muhammad, saya ajak kamu, ya kamu sedang tertidur dengan bajumu, maka bangunlah kamu. Ya, ini makna ya ayuhal muzammil. Maka perintah Allah Subhanahu wa taala, qumil laila illa qalila. Bangunlah malam, yang diubedah malam. Maka di dalam tafsir Ibnu Abbas, Ibnu Abbas mengatakan kana qiyamul lail, itu bangun malam itu kana faridah, itu adalah sebuah kewajiban bagi para nabi dan al-anbiya min qablu, kata Ibnu Abbas. Itu salat malam itu, para nabi-nabi yang dulu selain Nabi Muhammad juga salat malam, ya, juga salat malam. Walaupun nanti dikatakan di dalam Taurat salatnya Nabi Musa itu 2 rakaat di pagi hari, 2 rakaat di malam hari. Bisa saja 2 rakaat di malam hari tahajud, bisa saja lebih daripada itu. Yang jelas Ibnu Abbas mengatakan kana qiyamul lail faridatun 'alan nabi wal anbiya min qablu. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib katanya, Pak. Ya, artinya Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan salat malam. Katanya menyuhai cik, paling enggak seminggu napa dunggo lah. Oh hae cik, 2 minggu 3 memang. Oh mahae cik, sebulan 3 lah dah bodoh. Pututah bodoh malam pekat ik dan nonton bola ni, Pak. Bodoh malam hae. Oh hae cik, oh titun 3 memang. Titun 3 ada teman yang tahajud katanya. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Makanya ini kan bulan Syaban, ya, Pak. Memang tidak ada ibadah-ibadah khusus begitu, tidak ada. Cuma kita melatih diri, apa saja kita lakukan dari bulan Rajab. Maka dari bulan Rajab kita terus lakukan. Kalau seorang sudah sering bangun salat malam qiyamul lail, itu salat tarawih sudah biasa sama beliau, Pak. Kenapa? Karena sudah latihan-latihan. Kalau kata Imam Al-Ghazali begini, al-mumarasah. Mumarasah itu latihan. Seorang yang sudah latihan-latihan, maka pada akhirnya dia akan menikmati ibadah itu. Makanya kita upayakan ketika di awal bulan Ramadan kita salat tarawih, kita beribadah, itu satu kenikmatan bagi kita. Kenapa? Karena latihannya sudah di bulan Rajab dan bulan Syaban. Ya. Tetapi kalau orang pertama sekali latihannya di awal Ramadan, maka puasa itu berat sekali sama dia. Maka salat tarawih itu berat sekali sama dia. Maka baca Al-Quran itu berat sekali sama dia. Ya, nampak. Ketika pertama sekali tarawih umat sang berat sang. Sang 2 orang matang, sang 2 malam sang. Atau ada yang berurusan tarawih, umat sang hanak kemah sang. Sang sip huronyo 3. Huronyo 3 sip. Kenapa sebelumnya belum latihan lagi, Pak? Makanya bulan Syaban ini, bulan Rajab, bulan-bulan latihan. Apa saja kita lakukan? Apa saja? Kita sekarang bukan mau cari jumlah. Untuk apa jumlah kalau tidak punya nilai, Pak? Kita ingin cari nilai. Walaupun perbuatan itu sedikit, tapi nilainya banyak. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Qumil laila illa qalila. Jadi kalau di dalam Syekh Tantawi mengatakan begini. Ambillah sebahagian waktu istirahatmu. Ala qadri badanika. Ya, Pak. Qum ala qadri badanika. Coba dikira-kira. Nyo katengut habis-habis, Pak. Bengoh pi tengut. Coro pi tengut. Eh, na malam tengut lah, Pak. Paling enggak ambil sedikit saja, kata Syekh Tantawi, Pak. Ala kadri badanika.
Jadi kalau kita perkirakan, nyot dengut sangkat sekatip loh jum katin setiuron, pak. Apa nak bisa kita ambil 30 menit saja dari 10 jam itu, pak? Artinya kita tidur 9 jam setengah kalau enggak, ya, pak. Atau yang tidur 8 jam, boleh enggak kita ambil sedikit saja dari 8 jam itu untuk beribadah, ya, pak? Ini kata Syekh Tantawi. Syekh Tantawi dalam tafsir beliau Al-Wasit, qum ala qadri badanika, rah ala qadri rahati badanika. Kamu sudah cukup untuk ini. Sekarang coba bangun sedikit saja bangunnya. Ya, memang. Memang kalau belum terbiasa itu agak berat dan susah. Tetapi ketahuilah, seorang yang biasa bangun malam, salat malam, kan bedah malam entah habis bedah dengar lah, Pak. Atau habis bedah malam, drone nak bedah malam, OTT malam. Pernah puput, nonton bola, kagurai, Pak. Dah fikir sembahyang tahajud ni, Pak. Drone nak bedah malam, nah, pernah puput. Oh, ya, pergelih-pergelihnya. Oh, kan sembahyang malam ni, Pak. Jadi maksud bangun malam di sini artinya persiapkanlah waktumu ala kadri rahati badanika, kata Syekh Tantawi. Jadi kamu sudah beristirahat, sekarang coba bangun sedikit saja. Kamu malam, kamu salat. Karena beda, Pak. Salat malam sama baca Al-Quran di malam hari itu berbeda kalau kita lakukan di siang hari dan di pagi hari. Kalau kata Syekh Tantawi, Syekh apa namanya, dalam tafsir Sawi, ta'asuru qira'atul Qur'anu lailan akfar. Pengaruh baca Al-Quran kalau kita baca di malam hari itu pengaruhnya lebih tinggi dibandingkan kita baca selain malam hari. Tapi dengan catatan kita paham apa yang kita baca, ya. Itu kalau dibaca di malam hari, maka sisihkanlah waktu sedikit saja. Apakah baca ayat Al-Quran satu ayat, dua ayat di malam hari, atau salat malam, Pak. Umar hendak sanggup salat saja berapa rakaat saja dulu, ya. Umar witir han sanggup tanghe, salat saja satu. Maka Rasulullah SAW mengatakan begini, kalau kamu khawatir akan keluarnya waktu fajar, maka salatlah witir satu rakaat saja, kata Rasulullah SAW. Ini menandakan ada hikmah, ada keutamaan, ada fadilah di balik salat malam itu. Bahkan Ibnu Abbas di dalam tafsir beliau mengomentari ayat wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Beliau mengatakan min itu min litaba'id, bukan min bayan, bukan sepanjang malam kita beribadah, tidak. Kau Nabi Isa ibadah kau ni, Pak. Ya, Pak. Ini litaba'id. Wa minal laili, kalau bisa sebagian malam, sekecil sedikit, Pak. Bagian malam fatahajjat bihi. Cuma kamu tahajud malam itu. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, kata Allah. Itu untukmu, kata Allah, bukan untukku. Untuk supaya kamu lebih dekat denganku. Ini seperti Rasulullah katakan, salat seorang mukmin itu adalah mi'raj dia. Mi'raj itu apa? Dia berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak bisa mi'raj sebagaimana mi'rajnya Rasulullah, ketemu dengan Allah di Sidratul Muntaha, hai dan mumpok ini, Pak. Maka lakukanlah ibadah-ibadah salat, Pak. Terutama salat malam. Menyutma yang bengoh lah saja, Pak. Sujih nafsu bekaru, Pak. Atau kita tidak khusyuk, ya. Paling enggak malam itu lebih agak khusyuk sedikit. Ha'at apa namanya? Asa ayyaba'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Sehingga Allah mengatakan mudah-mudahan ini asa ini bukan litamanni tapi litaraji, Pak. Karena pengharapan itu ada dua. Yang pertama namanya taraji, yang kedua tamanni. Tamanni itu tidak akan mungkin, Pak. Mana mungkin tamanni, Pak? Mana enggak akan mungkin? Orang kafir mengatakan kepada Allah ketika di padang mahsyar, ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, kembalikan saya dari ke tanah lagi, ya Allah, supaya saya bisa beribadah. Mana mungkin, Pak? Ini namanya tamanni namanya. Laita litamanni. Tetapi nanti ada seperti la'alla, asa, itu litaraji, ya, Pak. Allah mengharapkan kita dengan berpuasa Ramadan, mudah-mudahan la'allakum tattaqun. Tattaqun itu maknanya dalam tafsir Ibnu Abbas, dalam tafsir Al-Baydawi, dalam tafsir At-Tabari, la'allakum tardaun. Mudah-mudahan kalian setelah Ramadan kalian menikmati ibadah. Kenapa? Gara-gara terus berpuasa, terus berpuasa, terus bersedekah, terus ibadah sunnah di bulan Ramadan. Karena di bulan lain mungkin berat tak bubuk sunnah ni, Pak. Bukan berat, nyotibuk bisnis. Jangankan ibadah sunnah, mungkin ibadah fardhu nah najilah wate, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Maka di dalam Al-Quran ketika Allah mengatakan ini tentang salat malam, asa ayyaba'atsaka rabbuka maqaman mahmuda.
Mudah-mudahan kamu dibangkitkan dalam keadaan terhormat. Dikomentari oleh Ibnu Abbas. Apa makna terhormat di padang mahsyar? Ya, yang banyak. Orang terhormat di padang mahsyar, kata Ibnu Abbas, dia bisa memberikan syafaat kepada orang lain. Maksudnya apa? Kalau dia bisa memberikan syafaat kepada orang lain, berarti dia lebih istimewa lagi, Pak. Ya, dia lebih istimewa lagi. Saking istimewanya orang salat tahajud, dia diberikan penghormatan oleh Allah dan bisa memberikan syafaat kepada orang lain. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Qumil laila. Ini maksud qumil laila, bangunlah di malam hari, qum minal laili. Ya, nama. Ketika turun ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ini khatib biasa ketika itu baca ayat ini. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa, baik cilek-cilek. Ya, nama. Hanya cilek-cilek takwa. Maka pada waktu itu para sahabat betul-betul dia salat terus. Kadang-kadang ada yang lupa, lupa jualan, lupanya lupa aje, Pak. Ibadah terus, Pak. Ya, nama. Dalam makna sempit. Ketika itu turunlah ayat yang lain lagi. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sejauh kemampuan kamu. Karena apa? Kita mencari nilai sekarang, bukan mencari jumlah. Untuk apa kita salat malam dari tengah malam sampai subuh? Tetapi waqalbuhu sahin, kata Ibnu Abbas, hatinya lengah, lalai, dengut, kupu, Pak. Kupu tak sembahyang tahajud teruk tubuh, tapi hati lengah dan lalai. Lebih bagus, kata beliau, salatu rak'ataini ba'da salatil isya afdal. Dua rakaat setelah salat isya, itu salat isya ba'diyah. Ba'diyah apa namanya? Salat ba'diyah, bukan qabliyah. Salat ba'diyah isya, kata Ibnu Abbas, kalau kamu mau khusyuk, kata beliau, itu lebih afdal dibandingkan kamu bangun tengah malam sampai subuh waqalbuhu sahin, tapi hatimu lalai. Karena kita ini ingin mengejar nilainya, bukan ingin kita kejar jumlahnya, tidak. Padu rakaat kan sembahyang sekian puluh rakaat, kepu sekian puluh rakaat katanya lalai, Pak. Kita tidak khusyuk dalam beribadah. Yang na tenang sembahyang tengut ni, Pak. Ya. Makanya Rasulullah mengatakan, la salata liman la aqila biha. Tidak ada salat, tidak ada pahala. Hanam demi pahala, Pak. Kalau akal ini dia tidak khusyuk. Kalau jiwa ini tidak khusyuk, jiwa ini tidak sadar dalam salat. Kita salat subuh tadi, salat subuh yang sadar cuma salam saja, Pak. Yang salim tentang kebalah li Allah, Pak. Oh, kita sadar dari pertama takbir sampai salam. Disitulah kita diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. La salata liman la aqila biha. Tidak ada ibadah salat itu ana gejuk tepu li Allah, kecuali kita sadar, kita khusyuk dalam melakukan ibadah salat. Kita lanjut lagi. Qumil laila illa qalila, artinya sedikit saja, ya, sedikit saja. Maka ada penafsir mengatakan ini ayat ini ada ijaz hasafnya. Apa ijaz hasaf? Qum minal laili, bangunlah sebahagian malam. Jadi bukan sepanjang malam, tidak. Ini beda dengan Nabi Muhammad, Pak. Nabi Muhammad susah untuk tajih, Pak. Kita paling-paling ada sebahagian yang sanggup kita lakukan, sebahagian tidak sanggup kita lakukan. Nabi Muhammad setelah salat isya, beliau istirahat sebentar, beliau tidur. Setelah itu bangun, tidak akan berhenti-berhenti salat ketika, kecuali ketika Bilal azan, baru berhenti. Katanya apa ni, nak bantai bodoh dia, kedengar lah, Pak. Atau bantai ni, Pak, kedengar lah, Pak. Tapi tidak apa-apa, kita niat saja, Pak. Niat saja dulu, walaupun tidak kita lakukan. Pahala itu akan dapat kita, Pak. Ya. Kita niat saja, nyom malamnya bodoh tahajud, ya, Pak. Walaupun lewat lima. Nyo malamnya harus tahajud, tak boleh dalam gym baker, Pak. Kering sebab tak cok gym baker tak popo ni, Pak. Tuam lu. Tengok dah pakai dalam pekah dalam bedah malam, pada hidro kena, Pak. Besok niat lagi, Pak. Kenapa nonton bola bisa niat dan tepat waktu, Pak? Ya. Nonton bola tepat waktu. Nonton bola lagi nanti, nonton bola nanti setelah isya, Pak, di lapangan ni, Pak. Segala isya katrok kan, Pak. Tapi ketika salat, alah, entu. Kenapa nak pernah ketika salat datang sebelum ini kita datang, Pak? Untuk ketenangan jiwa kita juga, Pak. Kenapa yang lain bisa kita lakukan, kenapa salat tidak? Ya, Pak. Padahal yang lain-lain itu untuk ketenangan, kesenangan fisiknya, Pak. Kesenangan fisik. Mangat takalan, ya, Pak. Takalan bulat, taduk nyaman, ya, Pak.
Tetapi ibadah salat itu ketenangan jiwa, Pak. Maka kita sekarang sudah lupa. Kita diberikan dua unsur. Ini kalau ada di dalam tafsir Al-Qushairi, dalam tafsir Al-Jauzi. Manusia diberikan dua unsur, unsur roh dan unsur tubuh, unsur fisik. Tapi manusia ini lalai dengan fisik tapi, Pak. Lalai dengan fisik bagaimana? Nyo fisiknya berglowing lah, gimana caranya? Nyo fisik berkenang vitamin, nyo kenang vitamin je. Waktu meninggal vitamin-vitamin di pepoi, Pak. Hanalah vitamin-vitamin. Dalam detik ini kita meninggal, itu menunggu busuk saja, bau busuk saja, Pak. Yang dulu kita merawat tubuh ini bertahun-tahun kita rawat, Pak. Dengan vitamin, dengan nyo vitamin mata, vitamin jarok, vitamin-vitamin yang ada horonya, Pak. Tapi ketika kita mendidik roh kita, Pak. Hana mati-matinya, Pak. Ketika kita didik roh ketenangan jiwa, akan tenang sampai hari kiamat nanti, Pak. Tapi kalau kita didik tubuh, ya di sini saja, ya, Pak, di sini saja. Nyontek sakitnya, Pak, sakit kelingking, jak ke spesialis jarok, spesialisnya, spesialisnya, spesialis jantung, ya, Pak. Habis duit kita untuk tubuh kita saja, tapi kita enggak berani mengeluarkan duit untuk jiwa kita, Pak. Enggak berani kita keluarkan duitnya. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Nisfahu awing kus minhu qalila. Ya, Pak. Jadi Allah mengatakan setengah malam. Setengah malam kita bagi saja. Ya, kita bagi saja malam itu. Dari habis isya sampai subuh. Setengah malam berarti bisa saja 4 jam setengah malam. Tapi Allah mengatakan lagi, awing kus minhu qalila. Atau bisa kamu kurangi sedikit lagi. Ya, Pak. Kurangi sedikit lagi. Ini artinya ini kewajiban untuk Nabi. Allah mengatakan kepada Nabi, bangunlah wahai Muhammad untuk salat malam. Nisfahu awin qus minhu qalila. Ini awini, ini litakhir. Awini litakhir. Awini namanya limu'adil. Mu'adil itu pilihan. Kamu mau mana Muhammad? Mau setengah atau kurang lagi setengah lagi? Ya, Nabi. Mau salat 4 jam atau 3 jam atau 2 jam? Kemudian apa dilanjutkan oleh Allah? Auzid alaihi, atau kalau bisa tambah. Ini au ini au pilihan. Kalau dalam istilah penafsir namanya au ikhtiari namanya, Pak. Boleh pilih kamu. Mau ini atau mau ini. Nyopat taduk udahnya. Taduk di sinau, taduk masjid, taduk menasah atau taduk rumah, pilihan, Pak. Pilihan. Jadi diberikan pilihan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang uniknya? Nabi Muhammad memilih yang terbanyak, pilihan, Pak. Kita nyo biasa kan yang paling mudah dah pilih, Pak. Dah pilih. Pilihnya. Datanya dah paling mudahnya, yang mudah, Pak. Kita yang paling mudah, nyan, Pak. Nyo hot aja. Dajak ke rumah, yang paling tahu, mentau. Tapi Rasulullah tidak. Diberikan pilihan oleh Allah, nisfahu awing qus minhu qalila aw zid alaihi. Atau lebih daripada setengah. Nabi Muhammad mengambil lebih daripada setengah. Nyan, Pak. Mengambil yang lebih susah lagi kalau menurut kita, Pak. Warattilil Qur'ana tartila. Ya, kemudian bacalah Al-Qur'an. Jadi katanya yang bua-bua baca Qur'an paling enggak. Tak bedah mentang tengah malam dah baca 5 menit mentang, Pak. Cuba lihat pengaruhnya bagi jiwa, Pak. Karena kata Imam Sawi, qira'atul Qur'an lailan itu aktsaru ta'asuran. Itu memberikan pengaruh yang sangat dahsyat bagi jiwa ini, Pak. Paling enggak kita baca doa apa ayat-ayat yang sudah maklum sama kita, ma'ruf. Qul huwallahu ahad. Jecik baca, Pak. Atau kita baca dari apa namanya surah Al-Baqarah. Atau kita baca surah-surah yang biasa sudah kita dengar dan kita tahu artinya, Pak. Cuba baca di malam hari itu, Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Waratilil Qur'ana tartila. Itu kalau kata Imam Jalalain, sabata fi tilawatihi. Hendaklah kita baca secara tilawah. Apa makna tilawah? Makna tilawah dalam tafsir As-Sa'di, tilawah itu maknanya al-fahmu ala ma'anihi. Kita paham terhadap maknanya. Maka kita usahakan setiap kita baca Al-Quran, beli saja Quran terjemahan, belum Quran terjemahan. Bahkan ada Quran terjemahan di bawah lafadznya langsung diterjemahkan. Untuk apa? Supaya bisa membantu kita bisa memahami. Baca-baca mentong, ya, Pak. Kita baca-baca saja, kita nyampu, ya. Oh, memang betul baca-baca alih, Pak. Memang betul baca saja dapat pahala. Tapi akan lebih dahsyat lagi. Maka makna tilawah itu al-fahmu ma'anihi. Kita paham, Pak. Apa yang ada terkandung di dalam Al-Quran itu. Kita paham itu. Kemudian selanjutnya
wa tadabbur. Kalau bisa kita mentadabbur, umma pekan lagi nyonya, pekan lagi nyonya. Kalau saya buat juga seperti ini, akan saya akan menjadi begini. Ini kalau seandainya saya mau diangkat derajat saya oleh Allah, maka salat tahajudlah saya. Sebagaimana Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Qur'an ini sebagai ibrah, kan baca-baca mentau. Ini bisa kita lakukan di malam hari, Pak. Jadi kalau di siang hari itu agak kurang ya. Kalau di malam hari bisa membantu kita karena hanatsulain dah dengar, Pak. Makanya Allah mengatakan Allah itu alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Allah Subhanahu wa taala, ketika kamu pertama sekali kamu bangun tidur, Allah melihat apa gerakanmu, kata Allah. Wa taqallubaka fis sajidin. Di waktu itu kamu berwudu atau tidak berwudu, kamu salat atau tidak salat, wa taqallubaka fis sajidin. Allah juga tahu kamu sujud atau kamu tidak sujud. Yang beda bikin dia umat malaikat hana dengar. Malaikat dengar ni, Pak. Malaikat dengar, kemudian iblis dengar. Maka Allah katakan allazi yaraka hina taqum. Sayalah yang melihat pertama sekali kamu bangun tidur itu, kata Allah. Maka hana perlu ragu, Pak. Hana perlu ragu keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita jangan kita ini kan be tasauti nyona dan yang di mana Allahnya kala-kala anu, Pak. Di mana Allah, bagaimana bagaimana? Artinya sesuatu hal yang membawa kita kepada hati gundah dan lain-lain, enggak usah ditanyakan hal itu. Artinya Allah baik dah kepo karu-karu hal-hal bidnan. 2000-2000. Nyo peka bina ayat mutasyabihan. Enggak yang Quran tang kebaca mutasyabihan ke benda wae, Pak. Artinya apa kepo ya roh-roh lagian, Pak. Karena habis berdebat itu yang ada apa, jiwa kita kacau, Pak. Ya, habis berdebat, Pak. Kita kan ingin mencari ketenangan jiwa. Nyo kenyukan lagi hanapa hal ngengon pihanapa hal gara-gara berdebat. Setiap sesuatu yang bertanya tentang keberadaan Allah, kita jawab saja laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan makhluknya, mentong padanya. Bagaimana Allah beristiwa laisa kamitslihi syai'un? Nya mendanda yakin. Kenapa itu kita tanya? Kenapa hal lain kita tidak pernah tanya? Kita beli HP, Pak. Ada enggak kita tanya, "So yang pegang HP yang tahu rungji?" Enggak pernah kita tanya. Kita memakai HP itu. Kenapa ketika kita tinggal di bumi Allah ini kita bertanya pad Allah, dah Allah, di mana Allah, hebat? Masa seperti itu. Ketika kita baru beli mobil, hanalun ile motonyo segala belum tu sona nurun pegang moton ada. Kita langsung naik mobil itu. Kita nikmati mobil itu. Maka jinjo kai pakat dawa, Pak. Jadi kalau sudah mengajar ribut dan mendawa, kita tinggalkan saja. Ya, ya, Pak. Wa'arid anil jahilin. Ya. Artinya sudah biarin saja. Ya. Tak pegang mendam laisa kamitslihi syai'un. Ni pegang mendawa lah laisa kamitslihi syai'un. Pedah pejihnya, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut lagi. Kenapa kamu harus bangun? Ya, Pak. Di sini rahasianya, Pak. Ya. Di sini rahasia kenapa harus bangun malam. Kalau untuk Nabi, kenapa bangun malam? Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Apa makna nulqi? Nulqi itu talaqqi, ya, Pak. Talaqqi itu apa? Kamu seakan-akan berada di depanku, kata Allah. Inna sanulqi. Makanya nikmat sekali kalau beribadah tengah malam, Pak. Mengadhat ibadah tengah malam. Inilah yang Rasulullah katakan, miratnya orang mukmin itu adalah salat nih, Pak. Semayang. Kalau kita ingin melapor sesuatu, kita ingin melapor sesuatu, curang sesuatu, maka curahlah di malam hari, Pak. Nyo dah persiapkan juga teo. Nyo di malam bedoh di malam tahajud. Kalau nak sanggup dua rakaat saja dulu, Pak. Besok tambah lagi dua rakaat lagi. Ya, nih, Pak. Jadi di situ kata Allah, inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Apa itu qawlan thaqila? Inilah makna saya akan mengajarkan kamu ya Muhammad. Kalau kita ingin diajarkan oleh Allah, ingin diberikan pemahaman oleh Allah terhadap sesuatu, maka bangunlah malam. Lagi pun namanya haid tanggung. Kenapa harus setiap malam? Karena begini, kalau kita setiap malam, maka bangun malam itu sebuah kenikmatan bagi kita. Oh tidak mau juga, boleh juga, selang-selang boleh juga, nyan, Pak. Maka kenikmatannya nanti akan berkurang. Oh saya tidak sanggup selang-selang seminggu, oh jicit. Tapi kenikmatan ibadah itu akan berkurang. Tapi perlu diketahui, Pak. Di sinilah Allah Subhanahu wa taala itu inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Banyak makna qawlan thaqila, nyan. Kenapa dikatakan qawlan thaqila? Qawlan thaqila, Allah ingin memperkenalkan kita di malam hari itu, maka dalam tafsir sawi mengatakan qawlan thaqila adalah qawlu la ilaha illallah. Jadi seakan-akan Allah mengatakan, kamu sujud kepadaku malam ini. Kamu tahu enggak? Yang memberikan rezeki kepadamu saya, tidak ada yang lain. Yang memberikan manfaat kepadamu adalah saya, tidak ada yang lain.
yang mengangkat mudarat, yang memberikan sesuatu kepadamu, yang menjagamu adalah saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Ini ditanamkan dalam jiwa kita kalau kita mau bangun malam. Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Kenapa dikatakan tsaqila? Karena ini berat, Pak. Berat katanya, Pak. Kita kalau la ilaha illallah itu berat. Bukan ucap saja, Pak. Sebagian orang mudah mengucap, tetapi dalam pengamalannya susah. Susah bagaimana? Kita sudah yakin tidak ada Tuhan selain Allah. Tetapi ketika kita bermasalah dengan orang lain, kita takutnya luar biasa, Pak. Nyo bagaimana? Kita khawatir dengan masa depan kita. Nyo bagaimana masa depan lu tinggal? Nyo bagaimana kuliah anak lu? Bagaimana Pak? Dia tidak yakin lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya mudah diucapkan tapi berat dalam pelaksanaan. Inilah kita biasakan terus supaya sesuai dengan apa yang kita ucapkan dan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Maka kenapa kita ketika sujud, bahkan Nabi Yusuf alaihissalam berdoa, Allahumma anta waliyyi fid dunya wal akhirah, tawaffani muslima wa alhiqni bisalihin. Ya Allah, engkau adalah waliku. Wali itu apa? Di dalam tafsir Sawi, dalam tafsir Al-Baydawi, al-wali bimakna ar-raqib. Jadi Nabi Yusuf mengatakan, engkau sudah menjaga saya, ya Allah. Kenapa Nabi Yusuf keluar kata-kata seperti ini dan doa seperti ini dan diabadikan dalam Al-Quran? Ketika Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, Allah berfirman kepada Nabi Yusuf AS. Ini yang membuat Nabi Yusuf hatinya itu tetap tenang. Kenapa tenang? Allah mengatakan, kamu tenang saja, mereka akan mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan. Kamu tenang saja, ya Yusuf. Maka Nabi Yusuf tenang sekali, Pak. Tidak ada apa namanya gundah keluh kesah, tidak ada apa-apa. Maka ketika itu, ketika Nabi Yusuf mendapat segalanya, dia dapat keluar dari penjara, dapat harta, dapat jabatan dan lain sebagainya. Doa Nabi Yusuf apa? Kan lagi doa katanya ya jabatan dia, ya Allah menyajin dan tamahlam, Pak. Yang sabah kau lapih kata mahlam, Pak. Nyokoh yang dikatakan dengan watak-watak Sibin, Pak. Watak Sibin adalah watak Bani Israel ketika Allah Subhanahu wa taala melarang mereka, jangan la ta'du fi sabti. Jangan keluar di hari Sabtu. Ketika itu mereka ala pa'id hata dengau, Pak. Ketika itu Allah mengatakan kunu qiradatan khasi'in. Jadilah monyet-monyet kalian, kata Allah. Sebagian mengatakan itu makna hakiki, Pak. Mereka betul-betul jadi monyet. Sebagian mengatakan tidak, tabiat mereka tabiat monyet, ya, Pak, ya. Sudah diberikan satu golabih mitala ilam. Golabihnya cola ilam. Kapan mereka berhenti? Rasulullah mengatakan ketika mulutnya disumbat dengan tanah baru dia berhenti, Pak. Waktu meninggal baru berhenti, Pak. Kenapa aktivitas tidak ada lagi baru berhenti, Pak? Kan rugi saja cuanya habis meninggal kan rugi saja, Pak. Ya. Ini tabiat sibin, Pak. Maka lahirlah sekarang tabiat sibin, walaupun hanali sibin tapi tabiat sibin lahir, Pak. Yang satu belum habis, sudah yang lain. Yang lain belum, nah lain lam. Coba lihat monyet, Pak. Pertama kita berikan pisang, ipa juga pisang pecut. Tajuk lam lain, Pak. Yang lain puduk lebih, cok lemak. Tajuk lam lain, Pak. Tajuk lemak. Tajuk lain, air kamu tumpuk, inan, Pak. Hana habis. Artinya semuanya dia mau. Ya, ini, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini yang dikatakan dengan qaulan tsaqila. Di dalam Qatadah, Imam Qatadah mengatakan, ini qaulan tsaqilan itu tsaqilun lil munafiqin, Pak. Berat bagi orang munafik. Orang munafik berat, Pak. Berat apanya? Yang diajarkan oleh Allah la ilaha illallah, orang munafik berat untuk melakukannya. Kenapa berat? Ketika dia meyakini tidak ada Tuhan selain Allah, ketika dia bermasalah, umatang menyohana ta kerja nam de mepeng tepu, ya, Pak. Kalau tidak berusaha, kita tidak dapat jabatan. Kalau tidak kita sogok, tidak, dia tidak yakin lagi kepada Allah, Pak. Makanya tsaqilun lil munafiqin, kata Imam Qatadah. Ini adalah berat bagi orang-orang munafik. Kalau orang tidak munafik tidak berat ini, Pak. Ya. Maka kalau ingin dapat yang seperti ini, maka bangunlah salat tahajud, Pak. Kalau ingin dapat seperti ini. Kalau tidak ingin dapat, enggak apa-apa, kata Allah, enggak apa-apa. Itu nafilatan laka. Itu tambahan untukmu, maka baik karu-karu ni, Pak. Baik karu-karu. Nah, dalam yang tahajud, bibi dron, Pak. Baik karu-karu, aku pun dapat salah kau, Pak. Ada salat sunat kah dia? Untuk apa kita ini? Ya. Artinya mau salat ya terserah. Namun salat ya sudah, ya, Pak. Ini kan namanya nafilatan lak, tambahan. Karena dalam rentetan salat itu yang paling tinggi itu adalah salat fardu, Pak. Salat fardu. Untuk apa kita salat tahajud tiap malam tapi salat fardu hanya jelas, ya, Pak. Salat fardu tak jelas. Lehu wate asar, sawate maghrib wate isya, isya karat tubuh hanya menjane, Pak. Kemudian salat lain tepat waktu, ya, Pak.
salat tarawih get hak jaga, salat sunnah witir get jaga, lain hak ke pupur ngema. Makanya level yang pertama itu adalah salat fardu dulu. Perbaiki salat fardu dulu. Kemudian yang kedua, itu salat rawatib. Apakah itu qabliyah atau dia ba'diyah? Maka jagalah qabliyah dan ba'diyah ini, Pak. Ya. Maka kalau enggak dapat rugi, Pak. Hanam demi qabliyah ba'diyah rugo, Pak. Kemudian setelah itu baru salat-salat sunnah yang lain. Salat duha, salat sunnah wudu, salat tahiyatul masjid, salat-salat sunat, Pak. Salat sunat tasbih, salat dan lain sebagainya. Itu pada level yang ketiga, ya, Pak. Level yang pertama tetap salat fardu. Level kedua tetap salat rawatib. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut, Pak. Inna nasya'atan laili hiya ashaddu wat'an. Ya, ini Allah akui sendiri, Pak. Bangun malam itu berat, kata Allah. Bangun malam itu berat. Tetapi seorang yang sudah terbiasa bangun malam, hana berat lagi, Pak. Orang yang biasa mekat dengan malam, Pak. Yang menyutajak kedih upun anjihan. Tungkup, Pak. Itu sebelum azan subuh. Ini kami pernah ke situ. Urung mekat sayur, Pak. Cukup je, Pak. Tapi anehnya waktu azan kagak ada haji sirodo, kagak ada haji, Pak. Kagak ada haji. Iya, aneh banyak. Segala macam cukup ramai orang, Pak. Ramai sekali orang. Jualan sayurnya, Pak. Sayur masalahnya, Pak. Di simpang ini. Yang sayur mendung, Pak. Kenapa mereka bisa? Menyokatnya haid hang dah bedah dan mekat sayur, Pak. Dari poh pedung poh leh malam. Atau jam 4 sampai jam 5, 1 jam kita duduk haid dah bubun, Pak. Cuma karena sudah terbiasa. Itunya enggak ada masalah. Cuma karena mereka tidak terbiasa ke masjid, maka masjid itu berat. Seorang yang tidak terbiasa bangun tahajud, tahajud itu berat sama dia, Pak. Tapi kalau orang sudah terbiasa tahajud, kalau enggak tahajud, hana mangat hati, Pak. Hana mangat hati. Nyan, Pak. Karena kita ini walaupun nafilah. Nafilah itu apa? Tambahan. Ya, tambahan. Nafilatan laka, kata Allah. Itu kan tambahan untukmu, kalau kamu mau. Sedangkan salat fardu, inna salata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Salat itu sudah ada waktunya, Pak. Waktu salat. Makanya salat fardu itu supaya kita tidak kecolongan atau apa, pas tu temayang, tak temayang aja. Baik tak tunda-tunda lagi. Ini sampai waktu duhur, tak temayang aja. Memang betul waktu duhur itu panjang, betul yang banyak. Tapi kan kita tidak ada halangan, tidak ada apa-apa. Yang kita khawatirkan nanti, Allah siatu, nyona jamai siatu, dah perihasa apa, mau meninggal itu katanya. Mau meninggal itu yang kita belum salat duhur lagi. Waktu sudah sampai, kita belum salat lagi, Pak. Ya, Pak. Oh, Umar bin Khattab pernah salat Isya tengah malam. Betul, Pak. Umar bin Khattab betul pernah salat Isya tengah malam. Tapi perlu kita ketahui. Umar bin Khattab ketika mau salat tengah malam, wah, apa namanya Isya, tapi tidak tiap-tiap malam, tidak, Pak. Ada waktu tertentu beliau salat Isya itu tengah malam. Kenapa tengah malam? Karena beliau bacaannya panjang-panjang supaya tidak mengganggu orang lain. Maka ada sebagian yang ikut dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa yang beliau baca? Pada rakaat pertama beliau membaca surah Ali Imran. Surah Ali Imran sampai kan ada 200 ayat. Rakaat pertama 100 ayat pertama, 100 ayat. Rakaat kedua 100 ayat lagi. Maka beliau salat Isya itu dengan surah Ali Imran. Dan semayangnya. Getanya kata semayang. Telatlah, Pak. Nyo semayang malam dengan alasan bah khusyuk. Yang bangga Allah. Allah, Allah, Pak. Biar dengar, Pak. Tadi sudah katakan saya mau salat malam saja biar khusyuk. Kok khusyuk oleh lengan, Pak? Kalau mau salat malam juga, salat Isya juga di malam hari, ikut Umar. Karena naik pengah, Umar kenapa bisa? Boje ni ke Umar. Umar rakaat pertama 100 ayat surah Ali Imran. Oh, nyo tertuh ayat be. Ayat pana nah? Ayat pana lemah. Tanya ayat pana. Sudah terlambat salah, ya ayat pana lemah. Umar sengaja dia geserkan waktunya karena supaya tidak mengganggu orang lainnya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini wataan ini, ya sekarang kita lihat kenapa kita harus bangun malam. Muwafaqah li islahil qalbi wa tahdhibin nafsi. Waktu tengah malam itu adalah waktu yang tempat, yang tepat untuk memperbaiki hati, Pak. Ya, memperbaiki hati. Maka banyak orang salat tapi dia tetap mencuri. Banyak orang salat tapi tetap melakukan maksiat. Banyak orang salat tapi mendzalimi orang lain. Maka kenapa bangun tengah malam? Muwafaqatu li islahil qalbi, ini yang pertama. Untuk supaya bisa mendidik hati, Pak. Memperbaiki hati. Ya, Pak. Lagi tanya motor tamai apa namanya servisnya, Pak. Servis ketika nak ada orang menyonaur ramai antri tabok. Yang kedua dikerjakan punya kita cepat-cepat, Pak. Kenapa tunggu antrian lain?
Tapi kalau tidak ada antri, punya kita di apa khusus, khusus ya, ya perlakuan khusus. Ini begitu juga. Ini yang pertama. Yang kedua, watahdzibun nafsi, mendidik akhlak itu yang tepatnya di mana? Ketika di malam hari. Yang hana ceritanya bengar pak, ini akhlak dan didik anak hana cerita ya. Kalau ingin mendidik anak kita juga, bangunkan dia tengah malam. Baik apakah hana ialah mendidik dia oleh dia pak? Bangunlah tengah malam. Kalau kata Imam Sawi dan jalan lain lagi begini. Muwafaqatus sam'i lil qalbi ala tafahumil Quran. Ketika di malam hari, hati ini akan luluh dia pak, akan luluh dengan Al-Quran. Ya ni pak, untuk memahami Al-Quran. Ini kalau di malam hari. Karena kita tidak ada mendengar suara-suara lain, pak. Tidak ada mendengar suara lain. Walaupun nanti ada ketika salat natru iblis, pak. Natru iblis yang goda katanya. Maka Rasulullah mengatakan ketika iblis menggodamu, maka bacalah a'udzu bikalimatillahi tammati minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ludahlah 3 kali sebelah kiri. Ya natru lima. Cuma menyo katanya mentang terganggu, mentang-mentang ngeci, berarti katanya yang setan, pak. Ya. Maka baik terpatahlah oleh syaitan. Ya sedang semayang. Luhana khusyui goda li syaitan. Sayang syaitan sedang duduk-duduk. Eh, kepatalah lelah kata syaitan. Ma. Padahal saya tidak menggoda dia lagi, kata syaitan. Kamu sudah membaca, a'udzubillah sudah baca, tidak saya goda lagi. Maka kata Imam Al-Ghazali, al-awa'ik fil ibadah arba'ah. Yang menggoda manusia dalam khusyuk beribadah, dalam beribadah itu empat. Yang paling tinggi adalah an-nafsu. Ma. Jiwa manusia itu sendiri. Makanya perbaikilah jiwa, ma. Ketika jiwa sudah beres, lain beres semua, mandum beres, pak. Maka salah satu cara untuk mendidik jiwa itu adalah bangun tengah malam. Ya, kami wate, pak. Sudah cukup. Ya, jadi sampai ayat ini saja. Jadi insya Allah mungkin apa, ada satu pertemuan lagi ya. Nah, berarti satu pertemuan lagi. Setelah itu nanti kita ketemu lagi setelah Ramadan insya Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.